keliling Sangihe bersama Oppo Kakak. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Oppo Kakak. Pada kesempatan ini, Oppo Kakak akan mengajak teman-teman untuk melintasi sekaligus menikmati pesona keindahan alam dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Kecamatan Tabukan Selatan, yaitu Desa Manalu. Dan seperti apa perjalanan kali ini? Untuk itu teman-teman, teruslah bersama dengan Oppo Kakak, karena Oppo Kakak akan membagikan keseruan, keceriaan, dan keindahan, tentu saja hanya di keliling Sangihe bersama Oppo Kakak. Dan inilah dia salah satu pemandangan yang bisa teman-teman nikmati ketika teman-teman berdiri di tepi jalan Desa Manalu. Perpaduan antara bukit yang hijau dan hamparan birunya air laut, serta tidak ketinggalan barisan pulau-pulau yang akan membuat teman-teman semakin betah berlama-lama di Desa Manalu ini. Kesempatan ini juga, Oppo Kakak mengajak kita semua agar dapat mencintai, menjaga, dan melestarikan kebudayaan, tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Teman-teman yang baru saja menonton video di channel YouTube Oppo Kakak, Oppo Kakak harapkan dapat segera menekan tombol subscribe agar teman-teman dapat langsung mengetahui video-video terbaru yang akan tayang di channel YouTube Oppo Kakak ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, Oppo Kakak mengucapkan banyak terima kasih. Tidak hanya pesona keindahan alam yang luar biasa, tetapi di sepanjang jalan Desa Manalu, kita bisa menikmati lingkungan yang bersih dan asri, yang tentu saja akan membuat masyarakat Desa Manalu yang berada di tanah rantau akan selalu merindukan desa yang begitu indah ini. Dan ini adalah tempat pariwisata yang ada di Desa Manalu, yaitu Puncak SMT. Namun sayang, pada saat Oppo Kakak datang, tempat pariwisata ini sedang tutup. Kedepannya Oppo Kakak berharap bisa menikmati pesona keindahan alam dari atas Puncak SMT ini dan menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.